Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam goreng tepung yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan ayam nih. Ayamnya pakai yang paha atas, paha bawah, terus dada. Misalnya Fluffy mau tambahkan sayap ya boleh. Kemudian kita siapkan tuh bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih. Tambahkan lagi sedikit air. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat. Ini kita akan pakai untuk marinasi ayamnya tadi Fluffy. Tambahkan juga ada santan instan kental, tambahkan juga ada kaldu ayam bubuk, sedikit garam, dan juga kalau misalnya Fluffy nanti mau lebih gurih boleh tambahkan sedikit micin. Sambil menunggu kita marinasi ayamnya, di sini kita akan siapkan untuk bikin adonan tepungnya. Pertama-tama kita bikin adonan tepung keringnya terlebih dahulu ya. Di sini kita pakai tepung terigu. Ini tepung terigunya cari yang protein sedang ya. Kemudian ini kita pakai juga tepung maizena, sedikit garam, terus juga ada kaldu ayam bubuk, dan yang nggak boleh ketinggalan kita pakai baking powder Fluffy biar nanti kriuk-kriuk. Jadi nanti yang bikin kriuk-kriuknya itu baking powdernya sama si tepung maizenanya. Tapi nanti kriuk-kriuknya itu yang kriuk-kriuk renyah gitu Fluffy. Sekarang kita bikin adonan basahnya. Ini tepungnya tepung hasil racikan tadi, kita ambil beberapa sendok. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya sudah nggak ada yang gumpal, sekarang kita akan siapkan ayam tadi, sudah tadi kita marinasi. Celupkan ke dalam adonan tepung basahnya, kemudian kita akan celupkan ke dalam adonan tepung keringnya. Ini sambil agak dibejek-bejek sedikit Fluffy, terus agak di kayak digibas-gibasin gitu, supaya nanti hasilnya tuh keriting. Kalau nanti misalnya Fluffy mau tepungnya lebih tebel, itu nanti ulangin satu kali lagi. Tapi hari ini aku nggak mau yang terlalu tebel Fluffy, karena daging ayamnya itu udah gede banget. Jadi tepungnya aku nggak mau yang sampai kandel-kandel. Sekarang kita ulangi lagi, balurin ayamnya dengan tepung basah dan tepung kering. Caranya juga sama persis kayak tadi. Nah tadi sambil aku balurin ayamnya dengan tepung, sudah aku nyalakan dulu apinya. Dan juga minyaknya juga sudah aku tuang ke dalam wajan, supaya nanti kalau misalnya sudah selesai nepungin ayamnya bisa langsung kita masukkan ke dalam wajannya. Cara gorengnya ini penting banget Fluffies. Pertama kita kan pakai api rumahan, itu nggak bisa besar banget kayak orang-orang jualan di luar sana. Jadi gorengnya itu sekaligus nggak boleh banyak-banyak. Kalau misalnya nanti Fluffies gorengnya sekaligus banyak, terus suhu panasnya langsung turun, jadi nanti ayamnya itu nggak kriuk, nggak cantik gitu Fluffy, nggak juicy dalamnya. Terus juga gorengnya wajib pakai minyak yang banyak. Kalau misalnya nanti Fluffy mau dapat tekstur yang kriuk, yang keriting, yang cantik, warnanya juga cantik banget kayak gini, terus dalamnya juga juicy. Nah ini enak banget Fluffy, kita maemnya pakai saus tomat ataupun pakai sambal geprek kayak gini. Wis, nasinya nasi anget ataupun pakai kentang ya boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.